wabarakatuh. Sahabat Usmania dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dalam kesempatan malam hari ini terpantau banyak artis bus LS sedang beristirahat di loket Padang Sirimpuan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sobat, supaya tidak ketinggalan informasi seputaran bus Padang Sirimpuan. Bus LS dengan nomor pintu 33 sudah mau meninggalkan Kota Salak menuju Kota Medan. Tinggal 3 bus lagi. Mari kita lihat satu persatu sobat. Sini ada bus LS dengan nomor pintu 138. Bus 138 ini tujuan Medan Jakarta. Seterusnya di sini ada bus LS dengan nomor pintu 131 Skyliner. Bus ini baru tiba dari Medan. Seterusnya ada bus LS dengan nomor pintu 44 atau biasa disebut Labasta Aseluk. Seperti inilah suasana di loket LS Padang Sirimpuan pada malam hari ini. Bus 138 ini dicincui sama Bang Geleng. Dan bus 131 ini dicincui sama Bang Diris. Bus LS44 ini dicincui sama Bang Irene Louis. Bus ini sudah mau meninggalkan Kota Salak.
Sekarang di sini tersisa tinggal 2 bus lagi. Bus LS 131 sama 138. Sekian dulu informasi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sobat, supaya tidak ketinggalan informasi seputaran bus Parang Sirimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat.